Ini sudah sampai Tol Malang. Wow. Yang panas. Apanya panas? Oh, ganti yang panas aja. Apa? Yang membara apa itu? Sudah sampai Malang, teman-teman. Tuh, ini sudah sampai kotanya nih. Sana bisa lari. Oh, ngono. Siapa nyanyi? Tante Adel. Ayo. Cari makan dulu ya, tuh. Karena parkirnya susah, kami cari tempat makan yang parkirnya enak. Tante Adel sudah tidak pusing, sudah tidak pusing lagi. Hah? Ada sop ayam Klaten, Bengawan Solo. Kita coba di sini aja dulu ya. Sudah capek, lelah nih. Ayo hilang. Cocok nenek di sini, Nek. Hah? Sop. Sop ayam siapa? Ini enggak ada lah. Sop ayam aja, Pak. Ada ceker juga enggak apa. Sop ayam. Coba lihat itu. Ayam aja. Pak, Pak Indah. Berapa? Apa gimana? Mana? Setuju. Iki lo mas, iki ini lo. Hah? Kamarnya 6. Pak Jul. Mandi ya? Mana bajunya? Satunya. Nah ini ruang tamunya ya. Nih, suasananya itu estetik banget teman-teman. Baru sampai, ini ada hiasan-hiasannya kayak gitu.
kamar 1. Apa Anda? Apa Anda? Entah apa. Setel ganti kali. Kamar 2 ya. Ini kamar 2. Jadi lengkap banget di sini, ada fasilitas tempat tidur. Begitu, ada kacanya juga. Hah? Ada kacanya kayak gini, teman-teman. Lengkap banget. Jemurannya, ini udah dijemur sama anak-anaknya, dijemur sama kipas ya. Di sini tuh nggak usah pakai AC, dingin banget teman-teman. Di Malang dekat pegunungan ada fasilitas untuk santai-santai bersama keluarga. Terus ada TV-nya juga yang sudah canggih ya, dia bisa langsung ke YouTube gitu. Ada fasilitas WiFi-nya juga teman-teman. Tuh ini ada bonus ini, apa namanya ini, kasur ya, kalau kurang jadi bisa kasur. Nah ini untuk duduk-duduk sama keluarga, ngopi-ngopi, ngeteh, tuh nenek udah ngeteh. Terus ini kalau mau sholat, ada juga sholat. Ini kamar yang ketiga. Nah, blur ya. Ini kamar ketiga ya teman-teman, di dalamnya juga sama kayak gitu. Terus ini kamar keempat. Ini kamar empat. Kamar keempat kayak gini. Boleh. Ngeblur banget ya. Nah ini kamar keempat. Tuh kayak gini. Lanjut. Tuh Julfikar lagi bikin teh. Dia ada bonus tehnya loh. Ada teh, ada kopi di sini. Kalau mau bikin teh kopi bisa banget. Ini Bang Jul bikin teh. Kopi juga ada kalau yang mau kopi. Jadi ada minuman galon. Kalau mau minum tinggal minum, aman. Nih untuk santai-santainya ada juga. Ini cakep banget, estetik banget ya teman-teman. Tuh ada ayunannya, ada tempat-tempat duduk kayak gini. Ini ada buah anggur, buahnya banyak banget teman-teman, buah anggurnya. Karena ya malam nggak kelihatan, ini yang kok kelihatan ya. Banyak kan, di atas banyak banget. Ini lampu-lampu, pokoknya enak banget di sini teman-teman, cocok banget untuk keluarga. Oke, ngerokok-ngerokok, kopi-kopi di sini mantep banget. Sama teman-teman, sama keluarga nih cocok loh. Nih anggurnya nih, wih manisnya. Ini manis, cari yang tua, cari yang tua. Manis porak kuy. Nih benar porak kuy. Anggur ya, sumpah. Tapi sumpah apa? Butuh manis, sumpah. Gak boleh banyak-banyak makannya, nanti dimarahin sama yang punya. Nah ini untuk, oh, ini apa bonus satu ya? Se. Ini kamar untuk anak-anak nih. Tuh, ini bonus satu kamar. Kamar anak-anak ya, bagus banget ini. WC-nya, WC-nya di sini ada 5. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Tuh ya, pokoknya bersih banget di sini. Terus ini ada kalau mau cuci tangan boleh di sini. Ada di sini yang WC ketiga. Lanjut ke sini, ini kamarnya, kamar yang kelima ya. Ada nomornya sih di sini, enaknya. Ini robotnya, Pak. Ya, nggak tahu robot asli atau palsu itu, Nek. Coba kita tijak. Palsu aja ya. Nah, ini kamar yang keenam. Jadi kamarnya ada 6. Di situ ini dapur, ada kulkas. Kulkas kita dapat bonus loh, bonusnya mie. Tuh, kalau mau bikin mie dapat bonus kita. Dapurnya ada juga. Ada itu di dalamnya ada mie kalau mau bikin apa. Nah ini ada kompor, ini ada gas disediakan, ada kompor, ada piring, cuci piringnya juga bagus, pokoknya bersih banget dan estetik banget ya di sini tuh. Lihat deh pokoknya, di suasananya tuh keluarga banget. Untuk kalian sama teman-teman juga bisa. Ini ada lagi meja untuk duduk-duduk sambil menghadap ke gazebo. Awas abang, jatuh, ada ikan. Ikan, boy. Ikan apa nih, koi ya Naya? Nah itu abang Jul, ngeteh ya Jul ya, sambil di situ Jul ya, aduh doa Jul. Abang lagi ngeteh, ngopi juga bisa. Aduh, ya iya nih, WC-nya kan tadi ada 5, aku bilang ya. Nah ini yang 2 di sini. Ini yang 2 di sini. Oh nih, jadi ini bisa anget, bisa dingin, bisa kayak gini, pakai alat ya. Di sini tuh bersih banget teman-teman.
Karena cuacanya dingin, jadi pakai air hangat enak mandi di sini. Pokoknya enak banget. Ini tanaman bunga-bunganya. Nikmat banget di sini, Mbak. Oke teman-teman, kali ini kami mau jalan-jalan ke apa nama tadi? Paradise. Malang Paradise ya, wahana. Jadi wahana malam, terus itu isinya lampu-lampu gitu, katanya terbesar di Asia. Aku penasaran. Ayo ikutin terus ya. Ya. Sorry.